Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, pada hari ini kita akan belajar sambungan bab 6 iaitu 6.3 tangen kepada bulatan. Okay, pada hari ini kita hanya belajar untuk mengenal pasti tangen kepada bulatan sahaja. Okey, apa itu tangen kepada bulatan? Tangen kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan, okey. Garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Okey, dan titik sentuhan di antara tangen disebut titik ketangenan. Okey, kita tengok contoh yang diberi. Okey, di sini ada bulatan dan ada tiga garis. Kita nak tengok, kita nak kenal pasti mana satu garis iaitu adalah tangen. Okey, cuba kita tengok garis PQ. Okey, garis PQ ni dia terkena pada bulatan kan? Dia menyentuh bulatan. Okey, dan garis itu dia melalui satu titik pada bulatan iaitu titik X di sini. Okey, so jadi PQ dekat sini kita boleh rumuskan bahawa okey, PQ ini adalah tangen kepada bulatan. Okey, garis PQ ini adalah tangen kepada bulatan. Kenapa? Sebab satu garis lurus menyentuh bulatan dan dia kena pada satu titik sahaja. Syaratnya adalah satu titik sahaja. Okey. Cuba kita tengok pula pada garis lurus SR. Okey, SR, okey, bila kita tengok garis ini, okey, dia garis itu terkena pada bulatan. Okey. Dan pada garis itu ada titik pada bulatan iaitu titik Y. Ada berapa titik kat sini? Ada satu titik. So dekat sini garis RS pun adalah tangen kepada bulatan. Kenapa? Sebab dia adalah satu garis lurus yang kena pada bulatan, yang menyentuh pada bulatan pada satu titik sahaja, iaitu titik apa? Titik Y. Okey. Kemudian kita nak tengok okay, X dengan Y ni kan. Okey, kat sini PQ dengan RS adalah tangen kepada bulatan. Seterusnya kita nak cari iaitu titik ketangenan. Di mana satu titik ketangenan? Titik ketangenan di sini adalah X, Y. Okey, X dan Y adalah titik ketangenan. Okey, dan kalau garisan PQ itu adalah tangen, maksudnya X itu adalah titik ketangenan. Okey, so garis yang ketiga pula, garis UV. Okey, garis UV ni dia kena pada bulatan, menyentuh bulatan kan? Tapi UV ini bukan tangen kepada bulatan. Kenapa? Sebab, okey, garis ini dia melalui bulatan pada dua titik. So, okey, tak boleh. Sebab syarat dia hanya pada satu titik sahaja. So, kita kata garis UV ini adalah bukan tangen. Okey, bukan tangen kepada bulatan. Okey. Manakala dekat sini, pada garis UV ni ada titik A dan titik B kan? Okey, so titik A dan titik B ini bukan titik ketangenan. Bukan titik ketangenan. Okey, so macam mana kita boleh rumuskan bahawa okey, ini ada satu bulatan. Okey. Bila satu garis tu dia terkena pada lilitan bulatan itu, okey, ada kat sini, ada titik kat sini. Okey, ini kita panggil tangen. Okey? Dia kena macam ni, ini kita panggil tangen. Ini kita panggil tangen. Kalau macam ni, oh ini bukan. Okey, ini bukan tangen kepada bulatan. Okey, so seterusnya kita buat soalan contoh 14. Okey, adakah semua garis lurus titik yang ditunjukkan dalam rajah D
di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey. So, diberi kat sini satu bulatan. Dan kat sini ada empat garis lurus kan? Okey, kita tengok satu persatu. Okey. So, PQ. PQ ni okey, garis lurus kan? Dia kena tak pada bulatan? Kena pada bulatan kan? Dia kena bulatan. Ada berapa titik pada garis PQ? Ada satu titik. So, kita boleh cakap okay, PQ, garis PQ ini adalah tangen kepada bulatan. Tangen kepada bulatan. Ada lagi tak? Ada lagi tak kita tangen kepada bulatan ni? Kita cari dulu baru kita buat alasan dia. Okey. Cuba tengok pula RS. Okey, RS. RS ni tangen tak? Dia garis lurus kena bulatan tak? Kena. Tapi bila kita tengok satu-satu RS ini, dia kena pada dua titik. So, syarat untuk tangen hanya kena pada satu titik sahaja kan? Jadi, RS ini bukan tangen. Kita cari tangen dulu. Okey, TU. TU, satu garis lurus sampai dekat sini. Okay. Rasa-rasanya TU ini adalah tangen ke bukan? Okey, TU ini adalah tangen. So, kenapa? Garis TU ni terkena pada bulatan. Okey, dia kena pula pada satu titik. Kalau kita gariskan lagi, memang dia akan satu titik sahaja. Kan? Okey, so TU pun adalah tangen kepada bulatan. Okey? Ada lagi tak? Okey, MN. MN ni satu garis lurus kena pada bulatan tak? Jadi kita tengok. Okey, oh dia kena kat sini. Tapi ini ada tangen ke tak? Ini dia bukan tangen. Kenapa? Kalau kita garis straight, dia akan kena dua titik. Kan? So, bukan tangen. Okay, so kita boleh, kita dah kenal pasti okay, garis PQ dan garis TU adalah tangen kepada bulatan. Okey. Sebab apa? Sebab dia kata nyatakan alasan. Okey. Kerana okey, kerana menyentuh bulatan, okey, kena garis itu menyentuh bulatan hanya pada satu titik. Hanya pada satu titik sahaja. Okey. Kemudian. Okey. Dah PQ dengan TU tu adalah tangent. Okey. Jadi titik E dengan titik U dah. Apa dia jawapan dia? Titik E dan U adalah apa? Titik ketangenan. Titik ketangenan. Okey, seterusnya. Okey, garis RS tadi kan? Garis RS dan garis MN adalah bukan kan? Okey, so kita rumuskan RS dulu ya. Okey, RS. Okey, bukan tangen. Okey, kenapa bukan tangen? Okey, kerana, okey, melalui dua titik pada bulatan. Okey. Jadi pada garis RS ada titik F dan G kan? Okey, so kita dapat rumuskan bahawa F dan G okey, bukan titik ketangenan. Bukan titik ketangenan. Okey. Okey, last sekali. Garis apa? Garis MN. Okey. MN pun tadi kita dah bincang dah. Dia ni adalah bukan tangen kepada bulatan. Okey, tapi apakah dia punya sebab-sebab tu? Okey. So, MN. Okey, MN. Dia ni bukan tangen. Bukan tangen. Okey. Kenapa dia bukan tangen? Kerana, okey, MN bukan tangen. Kerana apabila dipanjangkan,
apabila dipanjangkan akan menyentuh okey, dua titik pada bulatan. Okey, macam saya cakap tadi lah. MN, bila kita panjangkan dia, dia akan kena pada dua titik. Dan pada garis MN, okey, kat sini titik M kan? So, M, titik M adalah bukan titik ketanjenan. Okey? Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Saya harap awak semua boleh faham apakah itu tangent kepada bulatan.